habis ambil Ahmad, sempat suapkan makan Ahmad, lepas tu tiba-tiba dia telefon. Rupanya dari sekolah Kansa, dia kata Kansa demam, so saya kena ambil dia. Sedikit risau sebab masa first dia masuk asrama pun dia sempat demam. Lepas tu saya tanya kena ambil ke tak, Kansa dia kata tak payah. Tapi sekarang risau demamnya lain macam. So dia kata kena ambil lah Kansa, sekarang masih waktu sekolah lagi. So Kansa belum balik asrama, kita kena ambil dekat sekolah. Ahmad pun dah tidur. Bismillah, mudah-mudahan tak ada apa-apa. Korang doakan Kansa tau sehat-sehat. Ahmad buat apa? Kaca sakit. Kita nak ambil kacaca eh. Kacaca sakit apa? Sakit kaca. Demam. 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 Mama sumut sakit. Kakak tak pernah sosok. Ayah ni Ahmad pergi doktor. Semua pun kakak pergi doktor. Doktor kata dia just radang. Lepas tu musim lah kan, sekarang tengah musim demam. Tapi Alhamdulillah tak ada apa. Covid pun negatif, Alhamdulillah. So sekarang kita nak balik rumah. Doktor bagi MC 2 hari. So sampai rumah terus nak buatkan dia bubur. Ni tengah singgah farmasi nak beli untuk cek suhu. Saya tak suka cek suhu yang letak dekat kening macam gitu, sebab dia akan tangkap cuaca sepekitaran tau. Saya suka yang letak dekat ketiak. Jadi itu pada saya dia lebih akurat lah hasilnya. So ni tengah beli tu dulu, cek suhu, lepas tu kita balik rumah. Sian anak Umi. Hi everyone, kita nak pergi mall dulu. Ada beberapa barang yang saya nak cari. Lumayan banyak barang yang saya nak cari. Lepas dari Aeon Tebrau, kita terus nak hantar Kak Caca balik asrama. Ahmad bangun tidur guys. Kak Caca nak cari apa? Cari bag. Hah? Cari bag. Untuk dekat sekolah, sebab dia bag besar tu dia macam kurang. So kita nak masuk Kaison dululah. Ini kita terkejar-kejar jam sebenarnya, sebab sekarang dah pukul 3 kurang. Terkejar-kejar, sempat ke tak?
sehat tak? Dia cepat sehat, janji balik rumah kena suap makan, insya Allah cepat sehat. Besarnya mata. Kita nak cari tempat untuk buat makanan untuk bekal Ahmad, guys. Macam mana lah, harusnya ada kat sini. Ah, ni dia. Macam gini untuk bulat-bulatkan nasi. Salam pegang. Kalau medium, 3 topping ya? Sos karamel, lepas yang medium, medium. Watermelon dengan blueberry. Hari ini sangat-sangat ramai, ya Allah. Kaki. Duduk yang di macam meja panjang gitu sebelah sana. Sedangnya anak lagi. Umi nak pegang boleh tak? Banyak makanan yang kita boleh pilih, guys, sebab ramai. Kita minum gini nih, gitu. Nanti nak cari roti dulu. Tadi dapat juga barang. Nih. So, tadi beli ini je. Jadi ambil yang untuk bulat-bulatkan nasi dengan tempat bekal. Kenapa saya pilih yang macam gini? Sebab beg Ahmad kita kan dah banyak isi buku dengan sajadah. Jadi kalau macam lempar masuk automatically kita harus buat macam gini. So saya better pilih yang panjang macam gini. Jadi memang dia akan nantiasa tegak macam gini. Simple je. Ahmad sekarang tengah suka bawa bekal, guys. Dia bawa bekal nasi pun boleh habis. Tapi nanti balik dia akan cerita, Umi, teacher ada makan bekal juga. Lepas tu katakan berapa kali? Satu kali, lepas tu nak lagi. Jadi teacher dua kali makan bola-bola nasi, kan? So, kita tengah nak tunggu makan. Lepas tu kita kena cepat gerak lah. Hantar Caca. Caca tadi dia dapat beg. Ini buka je nanti barang yang di ini putingnya masuk lagi dalam sini. Dijaga ya kan. RM22. Jadi hari-hari dia pergi sekolah dia akan bawa beg besar dengan beg ni. Ya, ini senang ada ini depannya. Jadi kalau dia nak letak-letak apa ada not ke apa ke. Tadi aku nak pergi sini jalan jam. Ya Allah, ngantuk, guys. Kena panas terik, kan? Sekarang pukul 5 kurang suku. Matahari masih terang, jadi macam ngantuk. Depan dah nak sampai sekolah Kak Caca. Mama nak singkat makanan. Tengah terik itulah yang buat ngantuk. Mana kawan-kawan kakak? Macam betul-betul cek-cek suhu, nanti minta pinjam siapa boleh cek suhu di atas 37 nombor, eh? Okay. Salam kakak.
Nah. Umi tuh tengok kakak Ais. Baik kak. Minum ubat ya. Okey. Bye Zee. Bye. Kak. Kak dah balik asrama. Kita dua orang lagi. Kita dah berdua lagi. Okey guys, jangan lupa tekan like, comment, subscribe. Comment, subscribe. Bye. Bye.